Oke, kita langsung olengkan cuy. Olengkan jalan berbelok. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Surdi Gaming. Di video kali ini saya bakal mereview mod lagi ya teman-teman ya. Yang saya review kali ini mod Gunter Ankle Box yang keren sekali ya. Tentunya detail ya. Dan modnya juga gratis teman-teman, bisa download link di deskripsi. Langkah baiknya simak dulu video sampai akhir. Jangan lupa juga buat teman-teman support pembuat modnya, dan jangan lupa juga subscribe channel saya bagi yang belum ya. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja kita review modnya ya. Jadi kalau kalian bertanya kenapa gitu kan, kenapa saya lebih memperbanyak konten review mod orang cuy daripada mod saya sendiri misalnya ya. Saya sekarang memilih untuk mereview-reviewkan mod orang lain teman-teman ya, yang membutuhkan maksudnya ya. Jadi apa ya, kesatu itu membantu viewer yang punya modnya ya, yang masih pemula di YouTube. Dan yang kedua itu lumayan aja untuk konten coy, daripada kita gak upload-upload gitu kan. Lebih baik kita isi konten dengan seperti ini coy. Jadi buat kalian yang tidak suka boleh dislike aja, ataupun jika saran silahkan komentar dan share juga ke grup pusit kalian ya. Yuk langsung aja kita review modnya. Ini Gunter Ankle Box ya, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini dari banyak aja udah detail coy, keren ya. Tuh 110 PS coy, mantap ya. Yuk kita coba lihat aja interiornya coy, kita masuk. Kita coba cek interior ya. Ini interiornya keren ya, detail coy, tapi standaran ya interiornya ya. Tapi keren lah coy. Seperti ini. Untuk pintu di sini, wih keren ya coy, bisa yang kiri terbuka, yang belakang juga terbuka, tapi ini kosongan coy. Oke. Untuk apa lagi ya, wiper. Untuk wiper di sini gak berfungsi coy. Untuk animasi ke satu di sini, head truck-nya ngejungkit sama ada ban serepnya yang di situ coy. Mungkin ceritanya itu untuk ganti ban gitu coy. Untuk animasi kedua di sini, pelindungnya hilang jadi terondol kayak gini coy. Untuk animasi ketiga di sini, boxnya yang hilang coy, anjay. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja sekuy kita cobain olengnya coy. Apakah potnya pot seperti apa olengnya, yuk langsung gaspol aja coy. Kita di sini langsung send kiri ya. Yo, pergi kasih jalan pak. Ceritanya ini kita dari toko ya ceritanya ya. Dari toko Scania anjay. Ceritanya dari toko lah coy ya. Ini kita bawa barang. Ya gitu lah ya ceritanya, dan kita bakal olengkan coy. Ini macet cuy gara-gara tadi kita berhenti di sana cuy. Anjay. Yolah langsung gaspol ya. Oke, seperti ini truknya. Truk engkel langsung mengoleng bosku. Mantap cuy, langsung mengoleng truk engkel ya. Engkel bok wani opolah cuy. Wani oleng. Awas pak, kasih jalan. Aduh menteri pak. Aduh. Dari interior langsung gaskan aja ya. Kita langsung olengkan coy. Yuk olengkan pak. Awas nabrak. Oke aman ya. Awas. Aduh. Waduh sampai gelimpang truk yang kita tabrak cuy, yang kita singgol ya. Aduh. Oke, ini suspensinya ini apa ya, enak banget cuy untuk oleng. Tapi di sini ada pot ngepotnya seperti biasa, karena engkel itu kayak gini coy. Di dunia nyatanya juga ada ngepot-ngepotnya gitu coy. Wes, aduh nabrak. Waduh. Aduh kalah dong dia. Padahal truk besar coy. Aduh sampai ngeguling dong. Jangan ngerusuh pak. Aduh. Yuk langsung lanjut lagi ya. Oke ini dia truknya coy. Mantap ya. Saya suka ini, lihat dari bannya gitu coy, detail ya. Bisa gitu gitu kan. Yuk langsung olengkan lagi pak. Oke olengkan coy. Mantap ya suspensinya ya. Wis langsung potnya pot coy. Memang gitu sih kalau ala-ala pick up gitu, olengnya gitu coy, potnya pot ya. Yuk olengkan terus. Sini kita belok kiri coy. Olengkan coy. Coba dari interior ya, kita olengnya dari interior cuy. Kamera interior, kita langsung potnya pot. Olengkan. Olengkan terus pak. Ini ceritanya kita bawa barang ya dari tadi, dari toko tadi. Gak tahu mau dibawa ke toko yang mana lagi coy. Oke yang penting kita lanjut aja ya, gaskan aja cuy. Buat kalian yang baru nonton video ini, silahkan di like, komen, dan subscribe, nyalakan loncengnya ya. Biar saya lebih semangat lagi konten-konten kedepannya tentang game busit dan apalah ya, tergantung nantinya aja coy. Oke gaspol. Di sini kayaknya oh lurus coy. Saya kira belok kiri coy. Rupanya masih lurus ya. Yo jangan lupa olengkan pak. Miring-miringkan cuy.
Wis, mengiring dong. Woi, ngedrip-ngedrip coy. Ngedrip-ngedrip. Oke, lanjut. Ini mapnya masih sama dengan kemarin yang kita bawa ke antar Tronton Doom itu ya. Masih sama mapnya, saya belum ganti ke map yang lain coy. Saya masih pakai map ini coy. Maksudnya ngelanjutin aja gitu kan. Oke, kita langsung olengkan coy. Olengkan di jalan berbelok. Sampai keluar jalur dong. Wih, keluar jalur coy. Aspal udah jalur pak. Anjay, enak banget coy buat oleng. Kalau saya itu suka yang oleng-oleng kayak gini coy. Kayak asli gitu coy kalau engkel ya. Tuh, lupa agak ngedrip-ngedrip itu sama dengan real life gitu coy. Di dunia nyata emang kayak gitu coy, suka ngedrip-ngedrip coy. Kalau engkel ya. Oke, kita langsung ambil jalur kanan ya. Wih, dia pun ngeblong, truk di depan pun ngeblong coy. Waduh, kita mah oleng-oleng aja coy. Oleng-oleng sambil ngeblong ya. Waduh, sampai ada polisi dong. Aduh, dia itu coy. Ketemu sama apa polisi pas ngeblong. Yo, kita langsung olengkan lagi ya. Olengkan coy. Awas pak, aduh nabrak warung dong. Yo, lanjut. Lanjut apa berhenti coy? Kayaknya kita berhenti aja coy di sini ya. Ceritanya kita istirahat dulu coy. Makan-makan dulu karena durasi yang kepanjangan juga, nanti kalian pada bosan ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Tunggu video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.